Jadi kalau itu dihilangkan, jamaahnya itu betul-betul hilang. Ya. Di masjid takung saya yang paling cepat juga gitu alasannya, jamaah maka disenangi. Kalau aku kayak wong 10, wong penuh. Maka kemarin saya satu sisi senang, jamaahnya senang, satu sisi ini kira-kira pertanggung jawaban yang bisa rapi ya. Ya itu tadi, saya Pak ikut terus bahan. Ya Allah, itu request-nya jamaah. Ya, terus saya juga bilang, dan saya terus saya itu mana berarti menjadi memoh. Karena yang itu problemnya. Ini mamanya kamu problemnya akan. Ya, dia mau karena kita diminta jadi imam ya. Itu tadi, jadi gejolak. Sing naik kota harus berusaha imamnya dicari yang bacanya bagus, pelan-pelan aja itu panjang-panjang. Sedangkan pun berusaha cepat-cepatan. Makanya tolong kalau mau istiqomah di dalam beribadah dan juga urusan-urusan Islam yang lain harus dibarengi dengan ilmu. Kita kuatkan ilmu.